Coba nang abang ya. Dari tadi ya dekat motonya sial. Gelak barang tuh. Dia udah ngecek. Ada tuh tinggal pas tuh. Ya tengah spentem yang gegeknya, ba. Hai. Apanya saya gila kan motonya ya. Gelak dekat simen boleh juga beli baru. Iya lah, Cek. Sorry, Beb. Dan tuan baru kau oke lah dengan kau kelak. Lah dodo si jenis. Motor dia dua ke buruk. Itu si bagus pada sang nyanti. Ah. Berapa kat beli tu? Murah janti. Harga mampu milik. Si mahal ni. Murahnya berapa? Skuter kau yang bukan second hand. Oh, tapi dah modified. Aduh, Livan. Kenalah kau si nunggu kami orang beli skuter ya. Kau tahu si, skuter ya rega baru pun baru 15K. Kau beli yang second sama rega macam kau beli baru tahu si. Kau tak palo ya? Hai, okey lah. Lupa, still kena baru. Lagipun dah modified. Nak nanti kau. Oh, kacak. Si, bila masa kau tahu hal skuter tu? Huh? Ha, yalah tak orang si tahu. Mun aku padah, aku kena cerita dari awal. Tak nak dengar si. Ah, Ivan cerita, aku nak dengar. Ceritalah. Okey, ceritanya macam tu. Nak ke hari aku bercerai dengan motor. Kak ya, motor ya mesti yang benar-benar aku berkenan. Jadi, sigit demi sigit kedai motor aku agak. Sampailah aku temu. Skuter yang kita pegang tu memang ngam. Mungkin kita belilah. Absolvernya daripada England. Chase barnya daripada Endon. Brake disc ada depan dan belakang. Catnya ni pun lagi rempun. Seatnya bujang senang. Pure leather. Okey. Sebenarnya kami si reti gila bab motor tu. Kami cuma nak tahu reganya berapa. Tunggu dulu. Sebenarnya owner tu sayang dengan motor tu. Ha, tak nangka. Mileage dia. Belum jauh lagi. Berapa lah reganya? Ai susah kami nak madahkan kita. 13,000.
13,000. Habu. Mahal gila, mahal gila toke. Budget kami 8,000. Susah kami. Okey. 11,000. RM11,000 rega si mampu milik. RM8,000. Okeylah, okeylah. Last. Paling last kali, RM10,000. Kami bayar lamsam. Last, RM9,000. Siapa lah toke? Kita sudah ada jodoh. Yalah. RM9,000. Sebab kita adalah last customer kami hari itu. Dia benar toke. Ah. Tapi dengan syirik syarat. Ah, macam ya. Okey, lebih lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Ah, gerak ya. Okey. Kelak kami upload di social media, okey? Kacak gambar ya. Ini macam ya. Kami nak minta diskaun lebih boleh? Kami dah bagi kita banyak diskaun. Mungkin kita mau, kami beri kita sikit free gift. Okey. Apa tak? Okey. Kita saya dah helmet kacak gitu kah? Helmet tu, kena orang pakai pergi kebun je. Mungkin kita mau helmet kacak gitu dah itu, kita tambah sikit duit lah. Okey. Kami dah pokai. Sengkit. Kering kontang. Orang macam kita, pakai apa aja, mesti kacak bah. Ah, 700. Limited edition. Okey, siapa? Kami boleh beri kita diskaun khas untuk kita hari itu aja. RM550. Kering kontang. Siapa lah. Kita pakai dulu helmet tu. Bila dah ada duit lah, kita datang situ lagi. Helmet tu ada cap sirim kah? Hai. Ada. Dialah ceritanya. Gini aku boleh ngoleh skuter yang udah modify dengan harga yang baru. Tapi sudah ditambah dengan accessories, parts dan juga performance yang padu. Bukan standard biasa-biasa. Ya, yang kau sih tahu. Standard itu indah. Mila, mun aku pakai standard, cepatlah aku nak flex hashtag hobi kami mahal. Eleh, hobi kami mahal lah gila. Mun skuter kau yang kena curi, bok padan muka kau. Ih, si bagus malas jemiahi. Jahit nak mulut kau itu. Nanti, tolong cabai itu. Anti sokong Livan. Livan, mun skuter ya dapat muih semangat kita turun kerja pagi esok. Why not? Alah membeli, menang memakai. Betul. Aulah Livan, nak skuter kau, nak TikTok Livan kacak gila. Jelas doh kau nak skuter kau.
Kita tak jelas. Si kelas lalu. Boleh si. Man esok aku mau cuba try test ride skuter baru aku. Lena. Si boleh. That's my baby. Hey. Not touching. Cukup ada. Tentanglah skuter acak. Alah, alah. Eh, esok nak, aku kena pergi office sebab ada training program untuk rider baru. Tapi dua-dua bilang ya, tak ada nak. Ada nang ada. Tapi ni si wajib. Si Livan tak join over. Eh, aku dulu kerja as stewardess ada training. Palah aku jadi rider ada training. Nak. Aulah, benarlah ya. Livan bukannya over. Nya tu Haji. Aga-aga nak pergi training. Motor mesti menembak. Kejap dulu nak tetaknya. Kelak nanti ajarnya. Ha. Reject. Hello. Hello. Kena si jawab video call me. Sayang, I masih kat airport tu. I belum sampai rumah ki. Oh, dekat airport si pat nak answer my video call lah. No, situ banyak orang lah. Kalau ada sampai rumah, I call you, okay? Kita video call, right? Sayang, dah akhir dah tu. Kami dah nak tidur. Esok, kami ada training rasmi PTW. Wish me luck, baby. Harap si semun lah. Okay, sayang. Good luck for tomorrow, okay? I hope everything will go smooth lah, alright? Okay, sayang. I miss you. So much. Me too. Sayang, tak tahu sih. Kami ada beli skuter, bak. Sayang? Hello? Ibu kena kau sekati. Ha? Bilang kelas tak kau. Tapi rusaklah. By the way, good luck for your training. Ibu kena tidur indah. Thank you. Eh, tengah hari kelak, cari kami orang, okey? Kita lunch sama-sama. Okeylah, jualah. Dah akhir itu. Livan. Next time, motor kau ya. Kau bagus sikit. Okeylah, jom.
betul panas itu. Kita tahu sesinya seminar ya. Terima kasih semua kerana kita orang sudi datang untuk sesi taklimat dan penerangan daripada Smart Per TV. Kami tahu itu bukanlah kehadiran yang wajib. Tapi kita orang dah membuktikan kita orang benar-benar serius untuk menjadi rider kami orang. Jadi, beri tepukan untuk masing-masing. Okay. Untuk pengetahuan kita orang semua, sesi inisiatif tu adalah daripada co-owner Smart Per TV yang kita orang tangga ke belakangnya, iaitu Encik Adam dan Encik Andy. Jadi, kami mempersilakan Encik Adam dan Encik Andy untuk bersama-sama kita pada hari itu. Quotation yang dah dikumpulkan ya, harap dapat kongsi dengan saya sebelum kita masukkan dalam kajian. Dan pastikan dapat dari sumber yang sahih. Okey. Hai Mila. Awal lagi tu. Kena si masuk 15 minit sebelum habis kelas. Ha, habis kelas lah jumpa saya. Baik Prof. Okey, ada apa-apa soalan yang nak dibincang sebelum saya buat tugasan? Dan nak bincang ke, nak tanya? Saya Puan Hassan. Awak selalu lambat masuk dalam kelas saya. Kami minta maaf, Prof. Kami mengaku nang salah kami. Dekat tu, kami janji kami akan datang on time. Ini macam tu. Kita si dapat on time, kita tidak datang awal. Datang awal lebih bagus daripada cuba untuk on time. Bila awak plan untuk on time, tiba-tiba ada masalah. Terus jadi lambat. Puak faham? Baik, Prof. Kami janji kami akan cuba datang awal. Bagus. Saya nak minggu depan awak masuk kelas saya awal. Munsik, saya siapkan benar awak masuk kelas saya lagi. Baik, Prof. Lagi sikit. Saya dengar awak belajar sambil bekerja. Adakah pekerjaan yang mengganggu? Eh, siklah, sik. Sik. Sik, kami okey. Kami perlu pola kerjaya untuk tambah belajar kami. Lagipun kerja tu dia dapat nambah pengalaman kami. Tapi saya bimbang. Pekerjaan tu mengganggu studi awak. Awak ada beasiswa? Ada, tapi ya letik. Sik cukup. That's why kami terpaksa pola kerja part time tu untuk pocket money. Pun keputusan awak firm. Cuma saya minta sikit aja. Awak pandai urus masa awak. Sayang tau. Awak pelajar yang cukup cemerlang. Baik, Prof. Kami akan make sure kerja part-time kami itu si akan ngacau fokus kami. Smart Per TV merupakan sebuah company yang telah ditubuhkan pada tahun 2018 sebagai niat murni untuk menyambut hasrat baik kerajaan negeri Sarawak dalam melaksanakan dasar ekonomi digital. Dan mun tomo tahu, pemilikan company itu adalah 100% milik anak tempatan. Dan kami orang percaya dalam masa 2 tahun ke datang, kami orang mampu bersaing dengan syarikat gergasi antarabangsa. Betul apa dipadah oleh Cik Adam. Tapi perkara tu si akan berlaku, si akan tercapai tanpa kita orang semua. Kita orang semua tu adalah rider kami orang, frontliner kami orang. Kita orang tu adalah striker. Bila kita orang jadi striker, okey? Pastikan niat kita orang untuk menjayakan gol. Gol. Betul Andy. Okey. Jadi kami percaya orang-orang di depan tu adalah orang-orang yang committed untuk join keluarga Smart Per TV. Munsi, kita orang sekarang berada di situ nak, betul sih? Tanpa kita buang masalah, apa kata kita mulakan sesi kita pada hari itu dengan perkara yang paling asas sekali, memperkenalkan diri. Jadi, kami nak jemput cik yang di depan tu untuk ke depan kita perkenalkan diri kita. Silakan. Hai, bos. Hai.
untuk barang kita. Okey, okey, okey. Terima kasih, terima kasih. Ya, lebih cepat sampai barang kami. Oh. Mestilah, bos. Tak tahu sih. Dapat je order ya, teh. Terus kami ambil barang kita. Lepas ya, hantar dengan kita. Segalanya pantas dengan Smart Pertiwi. Tangga tak motor kami orang lo. Kami orang pantas sebab kita. Kita tahu sih. Kami nang nak berebut pakai bang tu sebenarnya. Tapi si sangka juga servis kita tu nang cepatlah, nang terbaiklah. Steady. Tak tahu yang paling best apa. Rider je kacak. Sibuk pada orang lain. Pelak dengan orang tu. Oh. Maksud bang. Kita tahu sih bang. Kita orang ketiga muji kami kacak hari tu. Aduh, aduh. Tunjuk kami sih tahan. Kita tahu sih. Dari tadi jantung kami tu. Tak. Tuk, tak si. Ya, abang macam ya. Boleh berhenti sekejap, jantung kami. Hai, ibu macam ya. Kami sibuk nak tangkap polis, mungkin tak ada apa-apa. Okey, okey, okey. Karena kita cepat, karena kita kacak, okey, kami ambil tip dengan kita. Tu, pakai kita belanja, minum kopi. Ibu bisa ingat dengan orang pula. Kopi? Masih. Sama. Murah rezeki kita, bos. Sama. Wah. Bye. Excuse me, Miss. Hi, I'm Maria from Korea. Do you know where is this bus? Hi, I'm Do. Yeah, this bus. Oh, I know this place. Really? Yes. Okay, let me show the way. Thank Come, you. Follow me. Hai semua. Hai. Nama kami Livan. Kami asal dari Sitok, Kuching. Dan sebelum itu pernah bekerja sebagai stewardess. Oh, stewardess. Tapi ialah tek stewardess yang kena retrench orang nunggah. Salah seorang yang kena diberhentikan kerja sebab syarikat penerbangan yang menghadapi masalah. Bulatlah mun kami mana kami sekecewa. Malah juga terlintas di fikiran kami di antara rakan-rakan sekerja yang lain. Kenapa mesti kami yang kena? Why me? But everything happens for a reason. Jadi kami pun pola apa yang patut apply di macam-macam company. Tapi takdir mbak kami ke situ, ke Smart Pertiwi. Yes. Jadi rider, delivery girl. Why not kami try nak? Lagipun macam best sebab saya dah bos nangga, saya dah punch kan nak. So, kami pun join training program tu untuk mengetahui dan memahami lebih dalam lagi tentang kerja tu sebab kami rasa tu adalah cara yang betul sebelum kita memulakan sesuatu pekerjaan ya. Ha, dan bagi kami apa-apapun bidang yang pernah diceburi ataupun mau diceburi perlu dilakukan dengan penuh komitmen dan juga penuh semangat barulah bermakna. So, ya ajaklah daripada kami. Sekian terima kasih and selamat berkenalan. Livan, thank you. Jarang-jarang kami jumpa orang yang semangat, orang yang positif Datuk. Betul. Li, thank you Livan, selamat menyertai Smart TV. Siapa lagi yang volunteer untuk ke depan? Anyone? Silakan. This is the early Mr. Murals, the largest augmented reality mural in Kuching. Oh, yeah, I see. Oh, can help us take picture? Sure. Can you help me open the camera? Sure. Here okay. You go. Okay, ready? Ready? 1, 2, 3. One more. Okay, hush it. Dia boleh cakap Melayu. Ya, sikit-sikit. I already 3 tahun di Semenanjung. Oh, kenapa you tidak bagi tahu awal-awal? Okeylah. Saya banyak kerja mau buat. Saya mau pergi dulu. Oh, wait. I have something for you. A gift from us. Okay. I'm happy helping you guys. Okay. Oh, I am so sorry to take your free time. This is a gift from us. Okay? Oh, thank you. So sweet.
Okey, guys. Tugas kita orang bukan sekadar untuk menghantar parcel, barangan ataupun makanan yang diorder oleh pelanggan. Tetapi kita orang kena pastikan keselamatan barangan tersebut. Sebagai pelanggan, munyang order, barang yang diorder nyatik teruk, ui, manas. Tangga slide tu. Tu adalah parcelnya. Dan tu, atas ya, mungkin tu orang nanggar, ya adalah nasi lemak, guys. Nasi lemak. Si tahu nak rupa macam bukan nasi lemak. Tu adalah nasi lemak seolah-olah diorder time tsunami. Do you think that kita orang akan makan nasi lemak tu diorder? Kita? Memang si lah. Tahu pun, kami si akan makan juga nasi lemak tu. Definitely, kami akan ke tepi. Ya, maknanya kita orang sebagai rider, kita orang letak diri kita orang sebagai pelanggan. Tapi mun aku lapar, aku makan ya. Ha, sebelum aku makan, aku ambil gambar kat ya aku viral. Oh, perkataan yang paling kami si suka dalam abad tu adalah viral. Okey. Now adalah dunia digital. Snap, screenshot and post on FB, post on Instagram, viral. Company kita akan nampak si bagus. Dan paling si best, kita orang sebagai rider. Kita orang akan dapat rating yang si kacak. Jadi, yang tu kami sokong. Kami faham gila rasa bila ada customer yang komplain kat yang rating rendah kita. Sikit star ya. Sedangkan bukan salah kita pun. Mun si mau kena komplain ataupun dapatkan rating yang rendah, kenalah pola kerja yang benar-benar. Berikan perkhidmatan yang terbaik. Nah, oh, Miss Dandio. Tak si. Dahlah pola kerja si beretika. Kayak ego, you. Si mau ngaku salah. Si juga. Ni tahu tiba-tiba hari hari suai kita. Nunggu customer nak sewel. Si dah ribut, si dah angin. Tiba-tiba komplain tanpa sebab. Nak? Eh, komplain confirm ada sebab lah. Eh, ada aja orang komplain si sebab. Orang gila, orang sewel. Wait, guys, relax, chill. Ada point. Tapi kami si madah betul ataupun salah. Okay, kita sebagai pekerja as a service provider, remember mantra tu. Customer is always right. Yes, definitely. Kita sebagai company Smart Pearl TV akan pastikan perkara tu akan diteliti. Kita si menafikan ada hari customer tu fasi mengada-ngada dan kita pun ada juga terima yang rider kita tu cuai kurang beretika. Tapi jangan bingung, bila perkara tu ada berlaku, kita akan pastikan perkara tu akan disiasat dengan adil. Ya, bezanya Smart Pearl TV dengan service provider yang lain warna kuning, remember guys. Okey. Dan settle rasanya apa yang diberi kami tu, esok hari akan kembali dengan Encik Adam dan Encik Adam akan madah lebih lanjut lagi mengenai apa Smart Pearl TV dan remember what do's and don't. Jangan pola. Alright. Dan kita orang sebagai striker, kita orang sebagai frontliners untuk Smart Pearl TV, lakukan yang terbaik. Do your work perfectly. Okey, ingat kuning, jangan pilih warna lain. Adam, to you. Terima kasih, Encik Andy. Apa kata kita berikan tepukan sekali lagi kepada Encik Andy? Aku mau faham. Banyak bahan aku beli. Sebelum tak ada berubut. Aulah, Apa mimpi belanja tu, Tek Do? Tak ada mimpi apa-apa lah, Aunty. Tadi nak ada turis tu nak beri kami duit tip lebih. Lepas ya, kami belilah manok tu. Serius ya? Kenapa kau si kerja aja company tourism terus? Kau minat bidang ya? Mila, kau tahu nak kena aku sibuk kerja dengan tourism? Kenapa kau sibuk kerja tourism tu? Sebab apa? Aku just simok tinggalkan kucing. Benar si. Apa cerita tadi kau tak? Okey si. Soalan ialah mudah pola aku pangai. Macam-macam terjadi dengan aku hari tu. Tapi yang pertama sekali, aku pernah temu Encik Adam sebelum tu. Sebelum aku tahu nya owner Smart Pearl TV.
Kau kenal Encik Adam? Benar. Aku kenalnya minggu lepas. Masa aku tengah cari kejai. Sebenarnya kau boleh temunya. Panjanglah ceritanya, beb. Tapi nak pasti, masa ya aku tengah backupnya, masanya kena anak customer. Maka, nya owner Smart TV kena anak. Nya macam ya. Aman balak. Kalau apa-apa ada temu dengan bos. Udah ya. Perkenal kita meradang. Nak. Hei, ya cerita lain ya, Aunty Lily. Ya pasal seorang laki tu very rude. Eh, aku pernah cerita pasalnya lah dulu. Nak driver mai kereta ya, bah. Nya jua ditemu masa training teh. Ai. Ya Tuhan. Kecilnya dunia tu. Macam ni kau boleh jumpanya. Tau sih, ya pada apa? Ya pada, ya sipa jadi driver mai kereta gi. Segal aku. Segal aku beritnya review jai, rate-nya sige star dan komplainnya pakai kereta buruk. That's why dia terpaksa cek kejar Smart TV. Oh, macam ya. Aduh, cerita dia teh. Jangan benci dengan uang macam dia gila. Cek-cek kali laki kita mau tahu. Hey, jangan main-main. Coy, please Lanti. TV. Mari kita dah berkenalan dengan semua orang nak. Jadi hari itu kita akan buatlah aktiviti praktikal. Aktiviti praktikal. So, kita semua bangun, alihkan bin bag dan kita bentukkan satu bulatan yang besar. Boleh? Boleh. Okay, jom. Boleh. Jom. Jadi seorang yang kuat dan dihormati, kita perlulah buat dalam satu unit sama. Bak kata pepatah, bulat air kerana pementuh. Betul, bulat manusia kerana muafaka. Jadi hari itu kami akan buat sedikit aktiviti untuk kita membina kepercayaan diri kita dan membina kepercayaan diri kat kawan kita. Okey, so kami perlukan beberapa orang untuk tunjukkan diri kita. Boleh? Tak boleh? Oh, kita. Boleh. And kita. Let's start. Oh. Okey. Aktiviti tu, orang yang di tengah yang perlu keraskan badan. Okey, kami tulaknya, kita sambut. Okey, kita tulak, kami sambut. Bermo? Okey. Keraskan badan. Okey, ready?
Ah, nampak? So, kat situ kita akan nampak siapa yang si Cahaya kawannya. Okey? Sebab apa? Moon kita lepas. Apa yang jadi? Ni akan tergugur. Okey, faham tak semua? Jadi kami perlukan orang lain untuk boleh aktiviti tu. Ah, kita nyabarat. Benar. Nyabarat. Benar. Okey, siapa? Okay, kita pula sekali lagi, tapi kali itu tolong Liban tak pola bagus dan pola mana-mana. Okey. Jom. Jomo. Aku tu eh. Yo. Macam mana itu? Okey sih. Okey. Sama orang pola program. Macam kayak motivasi. Nasi. Best kah? Ada olah kaci. Kenja. Sedap. Kau nak makan? Kah, kau nak order stok? Apa jalan stok? Angka ban! Napa lagi? Kan udah order dek. Hai, alu nak deritnya. Neto belum order. Siapa ya? Cutli eh. Nak, cute nak. Taklah kau ni orang. Ye, wasana juga. Baru uji sikit senyum dah sampai ke telinga. Eh, biar baru. Padu dulu kau pergi. Orderlah. Mi kolo. Dengan nasi bang special? Ya aja. Okey. Kenalkan, taklah Uncle Paul. Owner Rider Paul. Kebanyakan rider semua petiwi nang akan makan situ sebab kami orang dapat special prize hainya. Kau bayangkan mulutnya ya nang ada pedas lah sikit tapi hatinya baik. Nato si bekegangi lah ang kami orang. Kau ilek ke siap? Kau ada program ke kah? Kak tau? Kacau lah kau mau. Tahu sih, mau tak lho? Cik Alek pernah pergi training ke apa, ke mana macam yang main gasak. Tapi aku rasa kena berbaloi. Tahu sih, banyak input yang aku dapat. Input? Kau mau pola apa dengan input-input ya? Pakai masa depan. Bila aku jadi rider kelak. Aku mau jadi the best rider. Bersama dengan Smart Petiwi, jadi app delivery nombor satu di Malaysia. Kucing mempunyai populasi serami 1 juta orang. Dan mu tahu-mu tahu, Kucing merupakan bandar keempat terbesar di Malaysia dan Sarawak Limpun. Sarawak Limpun merupakan negeri yang paling ke depan dalam menjalankan dasar ekonomi digital. Okey, kami tanya kita orang, siapa yang kat situ sedar smartphone? Hampir semua penduduk di Kucing ada smartphone dan ada internet. Dan disebabkan benda ya, permintaan terhadap servis Smart PTW semakin tinggi. Maka dengan ia, kami mencarilah rider-rider baru untuk memenuhi setiap permintaan yang ada di Smart PTW. Kami faham yang rider itu adalah aset terpenting untuk Smart PTW. Jadi, si berbingung, kami akan sediakan insurans untuk setiap rider yang join Smart PTW. Dan yang paling penting, komisen Smart PTW merupakan komisen yang paling tinggi
berbanding dengan company-company yang lain. Jadi, dari kami orang sebab TV, apa yang kami mahu adalah kita memberikan komitmen 200%. Jadi yang terbaik, jadi yang terpantas dan jadi yang paling efisien. Excuse me, Cik Adam. Macam ni mahu jadi rider yang efisien? So, yang bagus. Macam ni mahu jadi rider yang efisien. Yang pertama sekali, kita perlulah jadi yang terbaik. Yang kedua, amanah dan ikhlas dalam melaksanakan tugas. Dan yang paling penting, sebagai seorang rider apa? Perlu hafal selok-belok jalan kucing. Hafal? Bukan ada Google Maps dengan Waze ke? Faham. Saya faham yang kita ni tu ada teknologi ya. Tapi, padahal kami, berapa orang kat situ yang pernah tersesat jalan, tersalah jalan waktu guna teknologi ya? Aku dulu pernah bah. Sampai tengah malam, di kubur. Tapi, aku nak agak gerik aku sebenarnya. Mau gerik bantu nak? Dah. Walaupun ada teknologi semua, tapi secara personally, kami lebih percayakan manusia lah. Sebab apa? Manusia adalah sebaik-baik kejadian. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Selamat pagi, Bro. Mila? Okey. Akmal? Tanya. Mila. Yes. Sekali lagi, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada orang semua kerana sudi meluangkan masa. Jadi, secara rasminya, kita orang semua merupakan rider Smart TV. Okey, sebelum balik, kita orang jumpa kami lagi. Kerja juga. Makan jangan lupa. Terima kasih, Prof. Belanja ambil makan. Murah rezeki kita. Apalagi lah nak dibandingkan dengan keputusan saya bagi kita ya. Sepatutnya kami belanja makan Western. Hai, Prof. So, belanja tu, ni asyik dikira dari sudut apa yang diberi tersi, tapi siapa yang memberi. Kami rasa benar-benar dihargai kita belanja kami, Prof. Sepatutnya kami yang belanja kita. Pun awak belanja saya makan, dia dah kira rasuah. Sebenarnya, saya nak ambil keputusan rendah kat awak. Tapi, nangsi dapat. Hai. Kerja awak ya,
cukup bagus. Sampai hati Prof nak beri kami makan rendah. Kami tak benar-benar minat dengan kelas kita tau si. Benar ke? Benarlah. Bodek je. Benar. Baguslah macam ya. Saya nak minta maaf sebelum tu saya terlalu tegas dengan awak. Tapi awak dah buktikan awak dapat urus masa awak dengan baik. Sikit lagi. Saya cukup tertarik dengan tajuk assignment awak ya. Apa kata kita jadikan assignment awak ya jurnal? Sebagai jurnal? Kita tulis bersama dan terbitkan ia menjadi jurnal akademik. Dan kita selalu jumpa lepas ya. Boleh bro. Kami setuju gila-gila. Bagus. Inilah tahu. Kelak saya boleh latih awak jadi ahli akademik. Inilah. Ngelamun. Okey. Okey. Deal? Deal. Tadi aku nemu customer. Yo. Handsome habis. Fish, kau ya cerita. Tapi lah tek, aku minta lupa minta nombornya. Kau si tahu aku sini aku pergi deliver itu. Sini. 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 Sampai ke bau Nun. Seriuslah. Yo, jauh juga main tu. No. Gila. Nah, sampai dah. Sorry ahe. Ada hal tak? Ya lah ya. Siang teh bukan ketemu dengan Adam kah? Apa lilo ya tong? Ada ke patutnya nanya aku? Munya patut tukar warna logo Smart Petiwi. Aku padahal nanya. Kiralahnya tukar nak. Habislah semua t-shirt, segala merchandise kira box to, letterhead. Perlu tukarlah juga. Nah, kejap. Kenaknya mau tukar logo? Kau tak slow lah doh. tapi yang sih penting. Yang penting ya tok. Kita dua kena ajak aku selok belok semua jalan dekat sekitar bandar Kuching tok. Boleh. Tapi kau boleh lupa Kuching tu bukan kecil kau. Kita start dengan yang dekat-dekat dulu. Bisa. Bisa. Mantap. Okey. Go delivery girl. Kadang-kadang nak, kita seakan expect sine destiny ngembak kita. Tapi, not pastinya, kita perlu menghadapi situasi ya dengan positif dan ibu patah semangat. Okey? Ikhlas dari kami, Livan, Delivery Girl. Saat terus berjalan aku tunggu di bawah.